Karena kalau mengenai satwa langka, tak kenal maka tak sayang. Benar banget. Tujuan dibuatnya film ini supaya mendekatkan anak-anak terhadap satwa-satwa langka tersebut. Tapi kali ini kita mengikuti ambisi kita untuk memproduksi semuanya di dalam negeri. Jadi ini 100% kreasi anak bangsa. Jadi seru. Jadi seru, lebih ringan, lebih light, jadi hiburan. Ini juga family comedy ya. Karena dari sisi animasi, Indonesia punya begitu orang-orang yang begitu talented, tetapi kurang diekspos dan sebagainya.